Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue Garasi Upi. Pada kesempatan kali ini gue akan mereview satu diecast dari Hot Wheels ya. Ini diecast ini sekarang ini sedang hot item ya, diburu para kolektor dan diecaster Indonesia. Harganya cukup lumayan lah kalau menurut gue dibanding dengan diecast gantungan di minimarket. Oke, langsung aja gue akan mereview satu diecast Bugatti Chiron. Ini kondisinya, gue udah lama cari diecast ini ya. Ini cukup sulit, ada juga harganya pasang harga semuanya. Ini gue dapat cukup murah hari ini di COD ya, di pinggir jalan di dekat kantor gue. Harganya gue dapat ini 30.000, lumayan lah. Mungkin orangnya lagi BU. Jadi gue sikat aja nggak pakai lama. Oke guys, langsung kita lus aja deh ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya sebelum nonton. Terima kasih. Oke guys, terima kasih masih stay tune di channel gue. Langsung aja ya kita lus dari blisternya. Sebenarnya sayang sih gue cuman ya makanya pengen tahu detail ya gue bongkar aja. Ini gue pakai aseton. Gak tahu ini asetonnya bagus apa enggak. Oh, lumayan. Wih, keren ya guys. Ini gue udah lama pengen banget ini kayak gini nih, Bugatti Chiron dari detailingnya juga. Terus mantul, mantul ya guys. Oke, yang pertama dari frontal view ya. Ini frontal view, ini dari headlightnya. Headlight area ini sebetulnya ini kalau di tampo printing ini LED ya, harusnya kalau detailing ini cakep banget nih headlampnya. Aktualnya LED ya. Bugatti Chiron ini dengan mesin 8000 liter atau 8000 cc, 16 silinder mengeluarkan sekitar 1500 horsepower ya, dengan 4 turbo charger. Mobil ini super kencang ya. Oke, ini depannya ada logo Bugattinya ya. Di grill depannya, kemudian di grill side area ini kiri dan kanan ini ada grill meshnya juga bawah, kemungkinan untuk air scope pendingin udara ke engine juga, karena mesin dengan kondisi CC besar ya, ini mengharuskan sirkulasi udaranya yang cukup banyak. Ini frontal view-nya sangar ya guys ya, sangar banget. Walaupun cuma sebatas diecast, ini cukup kelihatan ya stylishnya. Dari stylish streamline bodinya juga cukup menarik. Ini frontal view ya guys ya, cuma sayangnya di depannya front wipernya tidak ada. Kemudian dari side area, ini style dari Chiron ya, ada ellipse shape di sini. Ellipse shape ini khasnya Bugatti dengan warna putih ya. Ini keren banget. Memang ini karakteristik dari bodi ya Bugatti ini ya, semuanya kesan dari oval ini atau ellipse ini bisa ditonjolkan di setiap unitnya, Veyron ataupun Chiron ya. Ini bannya juga sekitar ukuran 10, ini 12 kalau nggak salah sih. Ini kondisi set areanya. Kemudian rear setnya ini tidak ada tampo printing atau apa ya. Ini sebetulnya kalau di detailing ini cukup menarik ya, serem dengan muffler di center area. Ini kesan mobil kencangnya kental sekali dengan muffler seperti ini ya, rear muffler. Kemudian ini ada air scoop, mungkin ini area air scoop.
Ini sisi sebelah kirinya juga ini cukup menarik. Keren banget ya. Ini yang gue salut ini di apa deh? Ini paintingnya atau catnya, ini partikel dari metalik ini keluar semua. Partikelnya tidak ada yang apa namanya, marbling atau belang-belang ya. Jadi keluar semua partikelnya ya. Ini di black metalik dengan partikel metaliknya yang cukup rata di sekelilingnya. Ini salut pengecatannya nih. Kalau misalnya paintingnya yang enggak profesional, ini enggak bakal keluar metaliknya guys ya. Ini ada bawahnya underscope juga, ini kondisi bawahnya guys ya. Oh sorry, terbalik. Bugatti Chiron made in Malaysia, Hot Wheels, Mattel 2018. Berarti ini produksi 2018. Cukup keren ya guys ya. Oke, mungkin itu saja explanation dari gue ya terkait Bugatti Chiron ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.